KPM. Bangun pagi, gosok gigi. Wow, penatnya. Tapi selesa sebenarnya tidur dalam ni. Dah lama tak tidur dalam hutan, dengan bunyi kicauan burung, bunyi unggas. Tapi dah tidur ni, dah bangun pagi, lapar lah pula. Nak masak apa hari ni? Saya nak masak sardin lah. Mula-mula nak masak kena letak buat kesalam. Ni cikgu. Oh, Mira tengah buat apa ni? Cikgu, saya nak masak sardin untuk breakfast. Cikgu nak sekali, cikgu. Oh, boleh juga. Tapi sebelum Mira masak, boleh cikgu pinjam dulu tabung gas ni. Boleh, Mira cikgu. Tahu tak, dengan penggunaan tabung gas ini, sebenarnya dia boleh membebaskan gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida yang terlalu tinggi akan menyebabkan pemanasan global. Mira pernah dengar? Saya pernah dengar, tapi cikgu saya nak masak kecil je, sardin je cikgu. Tak apa, tak apa. Cikgu ada penyelesaian macam mana kita nak masak tanpa menggunakan dapur mudah alih yang Mira bawa ni. Alamak, habis tu kita nak guna apa cikgu? Untuk lebih lanjut kita sambar, lepas ni kita sambung. Okey. Selamat petang. Wah, kita bersiaran secara langsung, cikgu, dari kemping kita dalam hutan hari ini. Apa khabar, cikgu? Selamat baik. Sihat, cikgu? Alhamdulillah. Cikgu, lain macam sikit kita punya mood kelas mahir kita hari ini. Ya, lain. Cikgu jauh datang dari Melaka. Kita nak kemping sama-sama petang ni, cikgu. Betul. Tapi breakfast tak dapat nak buat. Sebabkan saya menggunakan dapur mudah alih ni, cikgu. Ya, betul tu, Mira. Jadi mungkin cikgu boleh bercerita sikit sebenarnya apa yang cikgu nak fokuskan dalam kelas kita hari ni, cikgu, dengan topik yang cikgu bawakan. Okey, sebelum tu, Mira, saya akan terangkan tadi mengenai penggunaan dapur gas. Betul. Ia akan menyebabkan pembebasan karbon dioksida di bumi kita. Saya ada bawa bersama statistik. Ini, kalau Mira tengok, ini adalah statistik mengenai pembebasan gas karbon dioksida yang semakin hari semakin meningkat di bumi kita. Mira tahu tak, akibat peningkatan gas karbon dioksida akan menyebabkan pemanasan global. Alamak. Mira pernah dengar pemanasan global? Saya pernah dengar, cikgu. Dia akan menyebabkan suhu bumi akan semakin meninggi. Bila suhu bumi meningkat, apa yang berlaku? Berlakulah pemanasan. Macam cikgu kata, pemanasan global. Ya, betul. Ais di kutub mencair. Ya, betul. Apa yang akan berlaku sekiranya ais mencair? Ia akan menyebabkan efek kepada rumah hijau. Kesan rumah hijau. Ya. Dia akan menyebabkan peningkatan aras air laut. Dan bila air laut dah terlalu tinggi, ia akan menyebabkan banjir di kawasan yang rendah. Jadi pada hari ini, kita akan tidak menggunakan tabung gas ini, tapi kita akan bersama-sama mencipta satu dapur yang saya panggil sebagai dapur hijau. Dapur hijau? Yeah. Wah, menarik, dapur hijau. Jadi dapur ni kita boleh tolak tepi? Boleh, boleh. Kita boleh tolak dapur ni ke tepi. Okay, kita akan sama-sama membina dapur hijau yang lebih selamat, yang tidak membebaskan gas karbon dioksida. Okay, sekaligus kita dapat aplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan kita. Okey. Dan yang paling penting sekali, dapur hijau ini akan menyelamatkan bumi kita daripada berlakunya pemanasan global. Oh, cikgu, tapi nak bina dapur hijau tu ambil masa tak, cikgu? Dah laparlah, cikgu. Tak apa, Mira, nanti kita akan sama-sama buat. Cikgu akan tolong Mira, Mira akan tolong cikgu lepas ini. Okey, dan bahan-bahan yang kita nak buat dapur hijau ni pun mesti tak banyak juga bahan-bahannya, mudah didapati, cikgu. Betul. Boleh dikitar semula. Yang paling penting cikgu cakap tadi, selamat untuk kita punya alam sekitar. Okey, baik-baik. Saya tak sabar nak buat dapur dengan cikgu sebab saya banyak lagi persoalan yang saya nak tanya ni, cikgu. Boleh. Kenapa dengan dapur tu? Sebab cikgu kata ada banyak kebaikan, kan? Ya, betul. Saya nak tanya, cikgu, antara manfaat lain pula dapur tu, tapi kita boleh tiba seketika, cikgu. Boleh. Sambil-sambil kita nak cari bahan yang nak buat dapur kita. Ya. Kita boleh tiba seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas sini hanya di Mahir Didik TV KPM. Nah, cikgu, jom cikgu.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Izzat. Yeah. Cikgu, tadi kita tak sempat nak berkenalan dengan lebih mendalam lagi kan, okay, Cikgu kan? Datang-datang Cikgu terus tegur saya, jangan guna ni. Gas ni bahaya untuk alam sekitar. Mungkin Cikgu boleh bercerita sikit latar belakang Cikgu. Cikgu dari sekolah mana, Cikgu? Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Aizat bin Asni. Saya mula berkhidmat sebagai seorang guru pada tahun 2012 di Sekolah Menengah Agama Al-Isyadiyah, dan kemudian pada tahun 2018 saya dipindahkan ke Sekolah Menengah Arab Jaim Al-Ihya Al-Karim Masjid Tanah Melaka. Wah, sekolah Arab. Ana Syamira Izzati. Boleh, okey. Okey. Okey, Cikgu. Itu tentang sedikit latar belakang Cikgu. Kepada anda yang baru menonton, hari ini kita nak belajar subjek kita sains, di mana topiknya ialah dapur hijau untuk murid-murid STEM at Studio dan murid-murid menengah atas. Sebelum kita mulakan kelas kita tadi, Cikgu, kita dah nak masuk kepada dapur hijau. Okey, betul. Disebabkan kita masih lagi dalam COVID-19 ni, walaupun dalam hutan, kan? Kita tetap kena patuh kepada SOP kerana kami di Didik TV sangat mementingkan dan menitik beratkan tentang SOP yang telah ditetapkan. Betul. Jadi, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey. Okey. Saya pula. Okey. Cikgu, bila Cikgu bercerita tentang dapur hijau tadi tu, sudah semestinya ada penggunaan solar kan, Cikgu? Ya, betul. Sebab kita memang menggunakan 100% tenaga solar untuk menjana tenaga. Mira pernah dengar tenaga? Pernah. Okey. Kalau saya nak terangkan, tenaga sebenarnya terbahagi kepada dua. Satu, tenaga yang boleh diperbaharui, dan yang kedua adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Mungkin ada adik di rumah dan Mira pun pernah dengar, tapi saya terang juga. Okey, tenaga boleh diperbaharui adalah tenaga yang tidak akan habis digunakan. Contohnya Mira, seperti tenaga hidroelektrik yang menggunakan sumber air. Seterusnya, tenaga angin yang menggunakan sumber apa? Kincir angin. Ya, dia akan menjadi kincir angin. Yang ketiga adalah tenaga yang kita akan fokuskan pada hari ini, iaitu tenaga solar yang menggunakan sumber matahari sebagai sumber utama. Okey, manakala tenaga tidak boleh diperbaharui pula adalah tenaga yang akan habis digunakan pada satu hari nanti. Contohnya seperti bahan api fosil. Mira pernah dengar bahan api fosil ataupun adik-adik di rumah? Contohnya kalau macam petroleum, betul, betul tak, Cikgu? Betul, Mira pandai. Okey, contohnya seperti petroleum dan juga gas asli. Okey, dia berlaku daripada hasil pemendapan haiwan ataupun tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Maksudnya petroleum tu boleh habis lah, Cikgu. Ya, betul. Sebab itulah kita kena guna sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Baiklah, Mira. Selepas itu, Cikgu akan terangkan juga berkaitan dengan dapur hijau ini sebab dia menggunakan teknologi hijau. Teknologi hijau. Apa pula teknologi hijau tu, Cikgu? Okey, ini adalah definisi untuk teknologi hijau. Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan atau peralatan untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi dan mengurangkan atau meminimumkan sebarang aktiviti manusia daripada kesan negatif. Kalau Mira tengok kat sini, peralatan lah. Sebab pada hari ini kita akan gunakan dapur hijau sebagai satu alat untuk memelihara alam sekitar kita. Itu maksud teknologi hijau. Dah alang-alang, Mira dah tanya pasal teknologi hijau ini, Cikgu akan terangkan sedikit mengenai kitaran hayat sesuatu produk. Dia bermula dengan sumber. Contohnya dalam kisah kitar hayat ini, kita ambil kotak ataupun kalau bukan kotak ataupun kertas yang bermula daripada sumber kayu yang berada di hutan. Kemudian dia akan dihantar di kilang untuk pembuatan. Kemudian dia akan diangkut mengenai pengangkutan dan kita akan gunakan. Tak kisahlah digunakan kertas ataupun kotak dalam hidup kita lah. Dan selepas habis digunakan, kita akan ke bahagian pelupusan barang tersebut. Di sini barulah berlakunya sama ada kita nak biarkan kertas atau kotak itu mereput ataupun dikitar semula. Kebiasaannya mungkin ada di antara kita akan dibiarkan mereput kertas atau kotak tersebut. Dan kitaran ini kita panggil sebagai cradle to grave life cycle of product.
Okey, maksudnya apa tu cikgu? Maksudnya dia akan berakhir dengan mereput sahaja. Tapi Mira kena ingat dan juga adik-adik di rumah pun kena ingat, kita haruslah menjadi pengguna yang bijak. Kita takkan buang bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Betul. Maka kotak ataupun kertas tadi kita akan kitar semula. Mira pernah tengok tong ni? Pernah cikgu. Ya. Saya pun guna tong ni juga. Alhamdulillah. Okey, kita ada contoh-contoh bahan yang boleh dikitar semula. Betul. Contohnya apa tu Mira? Contohnya kaca. Kaca. Tin aluminium. Tin aluminium, betul. Okey, kertas dan juga kita ada satu apa ya? Plastik. Plastik cikgu. Ya betul. Okey. Okay. Itu adalah produk yang boleh dikitar semula. Okey, sebab itulah kita bina dapur hijau ini menggunakan konsep kitar semula. Okey. Okay, dan kita panggil sebagai cradle to cradle life cycle of product. Oh, sebab ada sedikit perbezaan cikgu kan antara kedua ni. Ya, yang ini kita biarkan mereput tetapi ini kita akan kitar semula sekaligus kita akan menyelamatkan alam sekitar kita. Okey, baik. Okey. Seterusnya, kita dah nak start lah kita punya pembinaan dapur hijau. Sebelum itu, kita kena buat reka bentuk dahulu. Okey, boleh. Ataupun kita melakar dahululah. Okey, saya akan tolong Mira. Boleh. Untuk melakar. Cuma Mira, saya perlukan idea lah daripada Mira. Saya bagi cikgu idea saya nak macam mana dapur saya, betul cikgu? Okey, boleh. Okay. Tak ada masalah. Seronok ni. Okey. Mesti menggunakan bahan yang mudah dikitar semula. Yang boleh dikitar semula. Okey. Bermula dengan kita punya tapak dapur hijau kita. Secara logiknya, Mira nak menggunakan apa? Kalau untuk tapak, saya nak menggunakan batu. Boleh, cikgu? Tak kena. Okey, kalau macam tu saya kotak, cikgu. Kotak. Okey, sebab apa? Kotak boleh dikitar semula. Okey, cikgu akan lukislah. Ini adalah kotak yang kita akan guna sebagai tapak asas dapur hijau kita. Cikgu akan lukis kotak. Lebih dahulu, begini rupanya. Okey. Alright, okay. Kemudian barulah kita di bahagian atas kotak tersebut. Ini penutup dia lah ni. Okey. Ini adalah kotak untuk kita punya bahan asas pembinaan dapur hijau. Dan penutup tu ialah penutup kotak cikgu. Ya, penutup kotak tersebut. Okey, kemudian Mira, macam mana sebab dapur akan sentiasa kita perlukan cahaya panas, betul? Solar tadi kan, habis semua matahari. Macam mana kita nak bahagi pastikan bahagian dapur bawah ini sentiasa panas? Kita kena letak sesuatu yang boleh serap haba, cikgu. Pandai, Mira. Okey. So, kita akan balut kotak tersebut dengan warna? Warna kalau haba, nak serap haba? Ya. Warna hitam. Warna hitam. Warna hitam dan kusam adalah warna yang sesuai untuk menyerap haba. Manakala bahagian atas, cikgu tolong Mira, kita akan gunakan pembalut aluminium dan juga cermin untuk memastikan haba dipantulkan dengan sekata ke bahagian bawah dapur untuk memasak. Oh, cikgu, kalau yang atas yang cikgu kata nak memantulkan haba tu, cikgu letak aluminium. Kalau saya nak letak kaca ke, boleh ke cikgu? Mungkin tidak sesuai, tidak sesuai kerana kaca tidak boleh memantulkan haba. Okey. Kita lebih memilih aluminium, pembalut aluminium untuk memantulkan haba yang lebih baik. Kerana warna putih dan permukaan yang berkilat memang merupakan pemantul haba yang terbaik. Okey. Okey. Selesai dah kita punya tapak tu, cikgu. Okey, boleh kita? Boleh, cikgu. Teruskan ke stesen kita untuk membina dapur hijau kita. Okey, bahan yang pertama saya pun ada satu set, Mira pun ada satu set. Okey. Okey, yang pertama yang perlu ada ialah tapak asas kita tadi, iaitu kotak. Kotak. Okey, ini adalah kotak kita. Okey, kalau kita perhatikan, ini adalah kotak kita. Ini bahagian atas dapur kita tadi. Okey. Okey, so apa yang saya buat? Yang pertama kita akan balut. Macam tadi kan kita akan cakap, kita akan balut dulu kotak ini menggunakan kertas berwarna hitam. Hitam. Okey, boleh. Saya dah sediakan juga kawasan dekat Mira punya station. Okey, kertas berwarna hitam. Ini saya punya. Okey. Cikgu, untuk kertas ni kan cikgu, kalau saya nak guna gantikan dengan kardboard ke, boleh tak cikgu? Boleh. Tidak ada masalah, tapi konsep dia mesti menyerap haba. Kalau guna kardboard pun tak apa, tapi mesti warna hitam. Hitam ataupun kusam lah. Okey, kita dah ukur kotak tersebut. Ini adalah panjang kotak, lebar kotak dan tinggi kotak. Kita dah ukur dan saya nak minta tolong Mira lah untuk balut kotak inilah. Macam ni rupa dia. Okey, saya balut tahu, dia kan? Okey. Kita balut dulu kotak kita. Mari. Kita akan buka dulu. Okey. Memang kena letak kertas lah kan cikgu. Kalau nak
cat kotak ni tak sesuai ke cikgu? Cat terus. Cat? Tapi kena warna? Hitam. Oh, boleh juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Untuk menggunakan cat pun boleh. Mira mungkin boleh buka dulu yang di belakang ni. Oh, ada gam siap-siap. Ya, ini semualah untuk memudahkan kerja. Okey, kita akan buka. Okey. Baiklah, saya dah letak. Selain daripada kotak, kalau kita nak jadikan sebagai tapak dia cikgu, boleh ke kalau macam saya kan, terus nak gunakan tin biskut ke? Tidak ada masalah. Okey, asalkan dia boleh menampung makanan yang di dalamnya lah. Okey, dah ada satu ruang yang besar di dalam untuk kita letak apa yang kita nak masak di bahagian dalam. Betul tu. Okey. Okey. Rangka payung ke? Boleh ke? Rangka payung. Macam besar kan? Oh. Terus je kita letak dalam tu. Sesuai bertutup lah, cikgu. Kalau boleh, kita nak yang bertutup lah. Mungkin untuk lebih memudahkan lah kita membalut kan? Betul tu. Sekarang ni, kita dah siapkan, kita dah siap balut kotak tersebut. Tapi ada bahagian tepi ni belum dibalut. Tak ada masalah. Mira boleh ambil pembaris, kita ukur dulu bahagian tepi. Okey. Berapa ini dia punya panjang dan juga lebar. So, Mira kena ingat, apa yang kita belajar hari ini, kita mesti integrasikan dengan konsep STEM kita. STEM. Okey, M itu adalah maksud matematik. So, kita aplikasikan konsep matematik kita dengan mengukur bahan dengan tepat. Okey. Saya dah sediakan pembaris. Okey. Okey, Mira boleh tolong bacakan tak berapa dia punya bacaan di bahagian bawah kotak ni? Okey, saya bacakan untuk cikgu boleh? Okey, boleh. Sebab saya nak ujilah kemahiran mengukur saya. Okey. Mira ada pembaris juga. Saya punya pembaris. Tak apa, saya tengok cikgu punya. Okey, boleh. Okey. Bacaannya ialah 19 cm. Okey, betul. Betul, cikgu. Betul, eh? Okey, manakala untuk bahagian inilah, bahagian ketinggian dia berapa? Saya untuk tinggi Mira, pula. Tinggi pula ialah dalam 11 cm, betul, cikgu. Betul. Oh, saya memang sukalah anak murid macam ini. Okay. Terima kasih Mira kerana dah tolong cikgu untuk mengukur menggunakan kemahiran matematik yang betul. Jadi cikgu dah tolong Mira juga menggunting bahagian tepi. Okey, ni ada. Punya. Ismuan, kita ada empat. Empat? Okey, saya punya kat sini. Okay. Angin tiup tadi, cikgu. Maklumlah dalam hutan. Kuat pula angin. Okey, kita boleh sama-sama membalut di bahagian tepi kotak. Kita kena pastikan keseluruhan kotak kita dibalut dengan warna gelap. Sebab apa? Kalau tak gelap, macam mana dia nak menyerap haba? Haba. Itu konsep dia tadi. Okay. Kalau saya tanyalah Mira, kalau kita nak balut guna kertas warna pink, Mira rasa agak-agak sesuai tak? Tak sesuai, cikgu. Sebab apa? Sebab warna, selain daripada warna hitam, kurang penyerapan habanya. Betul. Okey. Kemudian yang di bahagian bawah pula. Bahagian bawah pula, ya. Okey. Kotak kita pun kena dalam keadaan yang satu bersih, kan, cikgu? Dalam keadaan yang sempurna lah. Ya, sebab ini nak jadikan sebagai dapur kita. Okey, dia akan di sekeliling, cikgu, Ya, di sekeliling. Saya mungkin boleh turun. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Selalulah, cikgu, dapur hijau yang kita hasilkan ni sebenarnya dah banyak juga dihasilkan oleh negara-negara di luar. Betul, cikgu? Ya, betul. Sebab teknologi ini semakin meluas digunakan. Sebab apa? Sebab saya cakap tadilah, kerana akan menyebabkan kita akan menyelamatkan alam sekitar kita. Ini saya tolong Mira untuk buka di bahagian tepi. Terima kasih, cikgu. Bahagian tepi, Bahagian tepi pun kita tampal juga. Okay. Sekeliling pun kita tampal. Ini lagi satu. Lagi satu bagi terima, cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okay, saya punya dapur dah hampir selesai. Semua bahagian dah ditampal. Dibalut dengan? Dengan kertas bonus hitam. Bagi kemas. Okey. Okey, cikgu. Siap. Di bahagian luar semua siap. Boleh buka di bahagian. Di bahagian dalam pun kena tampal juga, cikgu. Di bahagian sini. Di bahagian belakang sini. Okey. Di bahagian belakang sini pun sama juga. Ada gam. Kita boleh tolong cari. Okey. Untuk nak bagi lebih kukuh lah kita punya dapur. Okey. Boleh buka je di sini, Mira. Ini ada dapur. Okey. Okey. Buka di sini. Okey. Terima kasih Mira tolong saya hari ini. Sama-sama, cikgu. Cikgu punya dah siap ke? Wah, lajunya. Wah. Cikgu punya dah siap. Tak apa. Saya pun hampir selesai saya punya. Sekarang bahagian luar kotak kita dah siap dengan kukuhnya. Terima kasih Mira membantu cikgu. Saya tambah juga. Okey, boleh.
Kemudian kita akan siapkan bahagian dalam kotak ni pula. Okey, apa yang kita guna? Kita akan gunakan polistrin. Ada polistrin di sini dah. Ada cikgu. Okey, kita akan letakkan polistrin tersebut di bahagian dalam. Okey. Kalau ada adik di rumah boleh tengok kan? Okay, macam ni kita akan letak dia di bahagian dalam macam satu. Okey. Lagi satu, yang ni saya minta tolong Mira untuk balut dahulu. Balut polistrin cikgu. Tersebut ada tu saya sediakan di atas meja. Okey. Kita akan balut dulu. Polistrin ni dengan sangat tenang. Guna kita balut kita punya gabus cikgu. Ya, kita akan balut kita punya gabus menggunakan pembalut aluminium yang disediakan. Saya tolong Mira lah. Alah, terima kasih cikgu. Sebab aluminium ni pun sebenarnya agak tajam kan cikgu? Ya, yeah, ya. Jadi kena berhati-hati untuk kita lakukan. Okay. Kalau dah siap balut dia akan jadi macam nilah. Okey. Ya, yeah. Dah siap balut kita akan letak di bahagian dalam. Di bahagian dalam juga? Okey. Di sini. Ya, yeah, betul. Okey. Okay. Terima kasih cikgu. Lagi cikgu? Lepas tu kita ada lagi dua. Betul. Macam ni kita letakkan di bahagian sisi dia. Di bahagian satu, sisi. Dan satu. Okey. Satu bahagian dan satu bahagian. Ya, kita kena pastikan bahagian dalam ini ditutup dengan polistrin. Ha, so saya nak tanya Mira, sebab apa tu? Kita nak tutup bahagian dalam ini dengan polistrin. Supaya saya cuba jawab cikgu ya. Kalau salah cikgu perbetulkan saya. Okey, tak apa tak apa. Kita sama-sama belajar. Saya rasa bahagian dalam pun kita kena letak polistrin di setiap sisi supaya haba itu sekata. Betul. Oh, betul cikgu. Betul. Kerana polistrin itu bertindak sebagai penebat haba. Mereka pernah dengar penebat haba? Pernah cikgu. Dia tidak boleh mengalirkan haba. Jadi haba yang dimasuk ke dalam kotak tidak boleh keluar lagi. Untuk memerangkap haba di bahagian dalam. Oh, itu tujuan kita balut polistrin. Polistrin menggunakan pembalut aluminium. Okey, ini sebab warna putih dan warna yang berkilat akan memantulkan haba dengan sekata di bahagian dalam. Ya, barulah makanan tu akan panas dengan sekata juga. Betul. Okey, so sekarang kita teruskan lagi dengan membina bahagian tapak bahagian dapur dalam. Ada satu polistrin yang kecil. Yang kecil. Okey, yang dah dibalut kita letak di bahagian tapak. Kemudian ambil kardbod yang berwarna hitam. Kardbod yang berwarna hitam. Okey, dan kita akan masukkan di bahagian dapur kita. Letak ini sebagai kita punya alas dapur lah. Okey. Okey, nampak tak? So, bahagian dalam dah siap. So, barulah kita nak masak apa tadi Mira? Saya ada bawa acuan. Bawa acuan. Contohnya kita nak masak telur mungkin. Kita pecahkan telur dalam ni. Air ni yang kita letak dalam dapur kita. Okey. Cikgu saya tanya, kenapa kita kena letak yang kecil ni cikgu? Tak boleh ke terus letak kardbod je terus cikgu? Boleh, tapi untuk meninggikan sedikit. Kalau kita letak bahagian ini di dasar, dia tidak cahaya matahari akan kurang sampailah di bahagian apa yang kita nak masak. Sebab itu kita tinggikan sikit untuk lagi mempercepatkan proses memasak kita. Baguslah Mira. Okey, saya letak macam ni. Okey, boleh. Yang ini kita tak perlu gam. Kalau nak gam pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita nak tinggikan. Yang kita letak satu kardbod yang keras. Okey, sebab apa? Sebab apa warna hitam? Untuk menyerap haba. Betul. Okey, warna hitam dan kusam adalah bahan diperlukan untuk menyerap haba. Dan baru kita letak apa yang kita nak masak tadi. Okey, saya letak di tengah-tengah. Baik, kalau kamera boleh nampak begini di dalam. Kemudian saya letak, kita nak buat telur goreng lah cikgu. Boleh, tak ada masalah. Ada acuan dia siap-siap kan? Betul tu. Kita letak. Okey. Dah siap bahagian bawah dan kita akan tutup menggunakan kertas plastik kita. Kertas plastik, okey. Di bahagian atas. Supaya nanti tak adalah makanan kita tu terdedah kan? Okey. Maka sudah siap dapur di bahagian bawah. Baik. Bahagian atas pula. Tak siap lagi ni. Saya ingatkan dah macam ni dah dapur saya. Bahagian atas ni pula. Kita still guna kita masih menggunakan konsep yang sama, Mira. Okey, iaitu menggunakan pembalut aluminium. Sama dan kita akan balut di bahagian atas ini. Okey. Macam inilah. Minta Mira boleh satu balut aluminium, kita akan balut. Okey, ini untuk ditunjukkan kepada murid-murid di rumah. Bahagian atas pun balut, cikgu. Ya, yang ini yang langkah terakhir kita lah. Okey, kita akan balut. Gunakan pembalut aluminium di atas. Ingat, kita tekankan sekali lagi sebab apa kita kena guna pembalut aluminium ini. Okey, kerana sebab warna ini boleh memantulkan haba. Betul. Warna hitam menyerap haba, warna putih memantulkan haba. Tapi kena ambil yang berkilat kan cikgu? Ya, betul. Yang putih dan berkilat. Okey. Okey, dah siap. Dapur kita secara atas lah. Okey.
dah siap macam ni. Lepas tu kalau kita nak masak, anda kata saya nak masak telur goreng saya tu nanti cikgu. Ha, boleh. Saya tinggalkan saja begini. Boleh. Tapi ada lagi satu bahan. Sebab kita nak pastikan cahaya matahari itu dipantulkan. Fokus ke arah masakan kita. So apa objek yang Mira agak-agak untuk fokuskan cahaya matahari tersebut? Ah, soalan cikgu apa untuk fokus? Fokus cermin. Betul. Betul cermin. Okey, kita akan ambil cermin dan kita akan letak bahagian atas dapur ni lah. Okey, dia kata letak bahagian atas dapur sebegini. So dia akan lebih fokus. Okey, untuk membantu mempercepatkan proses memasak kita. Kalau Mira perasan belakang cermin ni mungkin ada ni kan. Ha, kita letak cermin je lah. Dan kita akan biarkan. Okey. Sehinggalah masakan dalam kita betul-betul masak lah. Ha, ingat ni. Dan ini kita akan gunakan. Inilah dapur hijau kita sebenarnya. Wow. Okey. Cikgu, bila cikgu cerita pasal cermin tu kan, tak kisah apa-apa jenis cermin ke cikgu? Okey, itu saya akan terangkan nanti. Sebab apa tujuan kita guna cermin ni dan apa inovasi lain. Mira kena sabar. Adik-adik di rumah pun kena sabar. Apa inovasi lain selain kita guna cermin satah ini. Okey. Mira kena sabar. Yang di rumah pun kena sabar. Tapi saya tak sabar. Jadi, kita berhenti berhenti seketika cikgu. Boleh, tak ada masalah. Sebab saya pun nak cari cermin juga. Cikgu ada cermin. Saya tak ada. Saya cari cermin seketika. Mungkin cermin saya kecil sikit daripada cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Mahir, di DTV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Izzat. Cikgu, kita dah buat dah kita punya dapur hijau betul, kita. Mira. Terima kasih banyak-banyak kerana bantu menyiapkan dapur hijau kita. Betul. Saya ada soalan. Okey, apa tu cikgu? Okey. Sebab kan kita dah nak start masak ni, Mira. Kita dah nak mula masak. Saya nak letak dapur ni dekat tempat yang teduh lah. Tak larat lah letak dekat tempat panas, nanti hitam nanti. Macam mana tu? Boleh saya tak? Rasa macam kalau letak bawah pokok ke, cikgu? Haa, ya. Tempat yang redup sikit lah. Senang lah. Kita nak jaga. Saya rasa macam kurang sesuai, cikgu. Ha? Sebab tak dapat cahaya matahari. Betul, Mira. Kita mesti letak kotak ini di mana? Dekat betul-betul bawah tarik panas matahari. Betul. Sebab kita menggunakan tenaga solar. Itu sumber dia matahari untuk kita memasak apa yang kita di dalam ni lah tadi. Okey, kalau kita tengokkan, saya akan tengok dulu. Ini dapur yang kita siap. Saya akan ulang balik. Yang pertama tadi, kita akan gunakan kertas berwarna hitam. Okey, konsep sains kita adalah kerana warna hitam dan warna yang kusam adalah penyerap haba yang baik. Yang pertama. Yang kedua, kita akan gunakan pembalut aluminium yang warna putih dan berkilat. Sebab apa, Mira? Konsep sains kita? Sebab kertas yang aluminium dan berkilat memantulkan haba yang baik. Ya, betul. Bagus, Mira. Okey, sebab dia boleh memantulkan haba dengan baik. Dan yang ketiga tadi, kita guna juga kardbord hitam di bahagian dalam. Juga sama konsep di luar kerana warna hitam adalah penyerap haba yang baik. Dan yang terakhir, kita dah letakkan kita punya bekas makanan kita tadi. Kita tutup menggunakan plastik. Tujuan plastik ini adalah untuk untuk supaya haba tidak terperangkap. Supaya haba terperangkap di bahagian dalam dapur. Dan kita gunakan juga polistrin yang Mira dah tolong cikgu balut tadi. Polistrin tadi. Sebab apa kita balut? Sebab polistrin adalah penebat haba. So, jadi haba yang dah masuk tak akan keluar lagi. So, bolehlah kita. Tapi kan, Mira, kan dalam studio ni kita tak ada cahaya matahari. Betul. Macam mana tu? Kita guna, kalau tak ada cahaya matahari, kalau kita guna cahaya lampu boleh ke, cikgu? Mungkin mengambil masa yang sangat lama lah. Habis tu cari, cikgu. Okey, tak apa. Okey, untuk adik-adik di rumah. Okey, saya dah pernah buat projek ini dengan anak murid saya. Jadi, untuk lebih jelas, sama-sama kita saksikan video ini. Mari kita saksikan. You give me the peanut butter to my jelly. You give me the butterflies I feel in my belly. You give me the captain and I can be a first mate. You give me the chills that I feel on our first date. You give me the hero and I can
can be the rain from the cloud when it's storming, or you can be the sun when it shines in the morning. Don't know if I could ever be without you, 'cause boy, you complete me. And in time, I know that we'll both see that we're all we need. 'Cause you're the apple to my pie, you're the straw to my berry, you're the smoke to my high, and you're the one I wanna marry. 'Cause you're the one for me, for me, and I'm the one for you, for you. You take the both of us, and we're the perfect two. Yeah, we're the perfect two. We're the perfect two. Baby, me and you, we're the perfect two. You can be the prince and I can be a princess. You can be the sweet tooth, you can be the shoes and I can be the laces. You can be the heart that I spill on the pages. You can be the vodka and I can be the chaser. You can be the pencil and I can be the paper. You can be as cold as the winter weather, but I don't care as... Wow, itu dia video daripada anak murid Cikgu. Yeah. Sangat kreatif, bestnya lah lagunya. Okey, anak murid yang kat belakang tadi tu, yang mereka lakukan. Cikgu, dalam video tadi tu yang saya perhatikan, mereka masak telur kan Cikgu? Yeah, mereka betul. Meletakkan di dalam aluminium juga. Ya, betul. Mm-mm. Kalau anda katalah, saya lah nak masak telur goreng juga, tapi saya nak letak dalam mangkuk plastik ke, boleh tak cikgu? Boleh, tapi macam saya cakap tadi, dia akan mengambil masa yang sedikit lama lah. Oh. Tujuan kita macam Mira cakap tadi, dah macam lapar, nak makan cepat kan? Mm-mm. So, prosesnya mesti dalam proses yang cepat. Supaya benda itu cepat masak. Ini mm-hmm. adalah hasil kerja anak murid saya tadi. Mm-hmm. Kita ada tiga. Okay. Kita boleh tayangkan. Boleh. Okay, yang pertama ini. Okay, ini adalah hasil kerja. Tengoklah kreatif anak murid saya. Yang ini hasil kerja daripada Munirah dan juga Mardia. Wow. Okay, hasil kerja dia. Mm-hmm. Yang kedua ini hasil kerja daripada Afza dan juga Adila. Okey, cerminnya berbeza-beza. Ya. Saya nampak yang lain daripada yang lain. Okay. Dan yang ketiga, ini adalah hasil kerja daripada Farah, Amira dan juga Hanisa. Okay. Yang ini macam cuma mana? Okey. Kita tengok ini, semua hasil kerja ini anak murid saya buat semasa sedang PDPR di rumah. Wah, hebatnya. Ya, diorang memang datang berkumpul di rumah, okey, masih mengekalkan SOP, okey, dan diorang memang buat. Dan memang seperti video itu tadi, mereka memang menjalankan eksperimen ini di dunia yang sebenar. Mm-mm. Memang betul-betul telur itu masak. Wah, okey. So, adik-adik di rumah, so, kena tak semestinya bila PDPR itu, you macam, alamak. Sukar. Kan. Sebenarnya boleh. Okey, kalau nak berjaya, sebenarnya boleh. Mm-mm. So, cikgu nak ucapkan tahniah lah kepada anak murid cikgu yang berjaya. Okey, menjalankan projek dapur solar ini. Wah, okey. Cikgu, macam cikgu kata, mereka lakukan aktiviti ini di rumah. Okay. Sebabkan sekarang pun kita dalam PKP. Ya, mungkin betul. Agak sukar sikit nak keluar mencari bahan. Ya, tapi betul. Macam cikgu kata, bahan-bahannya pun adalah bahan yang menggunakan bahan 3R kan cikgu? Ya, betul Mira. Tadi kita dah belajar mengenai kitar semula. So, kalau kita tengok, jadi kita tengok konsep dapur kita solar tadi menggunakan kotak. Itu bahan yang boleh dikitar semula. Okey. Kemudian menggunakan lagi cermin yang kita boleh ambil dari dalam rumah. Betul. Plastik tadi pun mungkin ada di rumah. Macam mungkin cover folio, buku scrap kan. Itu boleh jadikan sebagai plastik. Kertas hitam yang mungkin boleh berada di rumah jugalah. So, itu semua bahan-bahan yang kita bina ini ada di rumah. Betul. Dan boleh dikitar semula. Ya, tak ada alasan cikgu kan? Ya, betul. Cuba tengok Mira tengok yang ini, yang ini yang special sikit lah. Kenapa special cikgu? Cuba tengok bahagian atas dapur ini. Okay. Dia macam lebih lebar. Dia lebih besar. So mungkin ini mengambil masa yang lebih singkat. Sebab bahagian atas dia lebar. Oh. So saya nak tanya inovasi. Okey, macam mana kita nak bagi masakan kita masak dengan lebih cepat? Masak lebih cepat. Saya rasa mungkin bekas makanan kita kena kecil kot cikgu. Supaya haba lagi boleh, banyak masuk. Tapi kalau kita besarkan pun boleh. Tidak menjadi masalah. Okey. Betul tak jadi masalah. Betul tak jadi masalah. Okay. Kita akan luaskan bahagian atas dapur. Macam mana boleh saya buat ni lah. So, jadi saya ada, ni saya jumpa di kedai Serba Neka. Biasanya kita jumpa ni untuk orang memasak. Dia akan alas lah di bahagian luar. Okay. Cuma kita tengok. Dia berwarna putih dan juga berkilat.
Yeah. Okey, untuk matul haba yang lebih sekata dan banyaklah dalam satu-satu masa. Betul tu. So kita akan tambahlah di bahagian atas ini. Oh, letak macam ni cikgu Kita akan letak gamlah di bahagian sini. Ha, dia akan jadi macam nilah. Mak tak sedih. Oh, baik. Ha, okey. So haba akan lebih banyak dipantulkan dalam satu-satu masa. Ha, nampak tak? Boleh kita buat? Boleh cikgu. Kalau yang ini ke cikgu, saya gantikan dengan kertas pun boleh. Tak ada masalah. Sebenarnya mungkin sedikit sukar untuk kita nak dirikan. Sebab dia lembik kan cikgu? Ya, dia lembik sikit. Ini dia macam dia keras sedikit. Tak ada masalah. Boleh kita tampalkan? Boleh. Okey, saya perlu Mira. Tampalkan ya di sini. Ha, okey boleh. Kalau saya dapat pelajar macam Mira di sekolah ni. Anak murid cikgu pun hebat. Tadi siapa cikgu? Mardiah cikgu. Ya, Mardiah dengan Munira, Hafza Adila, Farah Mira Hanis, Hanisa. Okey, boleh. Okey. Bukakan. Okey, saya tolonglah Boleh. Saya alihkan. Kali ni saya pula tolong Mira untuk bukakan bahagian gam ini. Kita perlu banyak lagi ke cikgu gam supaya lebih kukuh? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni pun okey dah ni. Syukur, asalkan cikgu dia betul-betul melekatlah di bahagian dapur hijau kita. Okey. Okay. Yang terakhir. Okey, saya akan buka gam ni. Lepas ni saya nak pergi camping cikgu. Saya dah boleh buat siap-siap. Saya punya dapur hijau. Ya, betul. Memang itu tujuan kita. Okay. Yang kita boleh lekatkan. Okey. Bahagian ini itu di atas dapur kita. Ha, sebeginilah rupanya. Ha, kan dia akan lebih besar bahagian atasnya. Sekaligus apa yang kita masak akan lebih cepat. Okey, masa diambil akan lebih cepatlah. Okey, dia akan lebih cepat masak. Okey, tadi Mira ada tanya mengenai dengan cermin. Betul eh? Betul, okay, cikgu jawab sekarang. Okey, agaklah kenapa cikgu? Okey, sebenarnya untuk cermin kita boleh gantikan cermin satah yang kita guna dengan kanta cembung. Mira pernah dengar kata cembung ataupun ada adik di rumah? Mungkin pernah dengar. Kata cembung tu macam mana cikgu? Kanta cembung yang orang biasanya kita akan guna untuk membaca. Kanta pembesar. Okey, macam ni cikgu. Ha, saya bawa bersama juga kanta pembesar. Ini biasa kita guna. Pernah tak Mira waktu kecil-kecil ataupun adik waktu kecil-kecil kita buat eksperimen sendiri di rumah? Pernah. Kita akan di luar rumah, kadang kita letak kertas ataupun tisu dan kita akan fokuskan macam ni kan. Lama-lama apa yang berlaku? Keluar asap. Ya, berlaku perubahan tenaga lah. Okey, sumber cahaya tadi kepada tenaga haba kan, dan kertas atau tisu tadi akan terbakar. Betul. So, sebab itu kita akan guna cermin untuk menggantikan. So, jadi kita akan kalau inovasi lah kan Mira, bahagian cermin atas tadi kita akan guna kanta cembung. Okey, kalau di atas sini kita gantikan dengan cermin. Ya, kita akan gantikan. Boleh letak di atas sini ataupun mungkin boleh letak terus di atas plastik tadi. Tidak menjadi masalah. Okey, kerana kanta cembung lebih cepat. Ya, dia lebih memfokuskan cahaya okey berbanding dengan cermin satah. Okey, itu kegunaan rupanya. Ya. Dan lagi satu, kalau kita tengok yang kita sedang buat ni Mira, okey, kita guna bekas yang kecil. Okey, mungkin kita boleh inovasikan dapur hijau kita dengan menambah saiz kotak. Dengan menambah saiz kotak mungkin kita akan masak lebih banyak. Mungkin kalau Mira nak buat ayam panggang. So kena guna kotak yang besar, kita masukkan satu ekor ayam dalam kotak tu, dia akan masak lah. Ayam panggang. Wah, boleh cikgu masak ayam panggang boleh menggunakan dapur hijau ni? Memang terbukti selamat kerana menggunakan sumber matahari sebagai sumber utama tenaga solar. Kalau saya nak banyak, saya besarkan kotak dan lebarkan di bahagian atas cikgu. Ya, betul. Dan menggunakan kanta cembung. Kanta cembung. Okey. Dan di bahagian plastik tu pula, kalau plastik yang cikgu letakkan ini, plastik macam cover folio kan cikgu. Okay. Kalau saya nak menggunakan plastik biasalah, plastik biasa yang kita dapati di kedai yang berwarna cerah, yang berwarna mungkin sedikit lusina, sukar untuk kita nak letak sebab dia tidak keras. Okey. Okey, tapi saya ada idea juga inovasi, kita guna kaca yang jernih. Itu pun boleh juga. Sebab kaca juga adalah penebat haba. So, bila haba dah masuk, haba sukar untuk dibebaskan keluar. So, itu fungsi dia, kita guna plastik ataupun kaca tadilah. Bagus ni Mira, inovasi. Okey, kita guna kaca. Betul tu, banyak sebenarnya kan yang kita boleh lakukan. Ya, betul Mira. Okey, itu mungkin sedikit inovasi saya. Saya nak letak kaca nanti, saya buat saya letak kaca. Inovasi anak murid cikgu lain pula. Ya, mungkin. Tapi cikgu, sebelum kita berhenti lagi sekali, saya ada satu soalan saya nak
tanya cikgu. Okay. Agak-agak kan sepanjang cikgu mengajar untuk menghasilkan dapur hijau ni, apa cabaran cikgu? Kok-koklah cikgu ada anak murid di luar kotak kan? Kreativitinya berbeza, tapi cikgu jangan jawab dulu. Okay. Kita berhenti berat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kita dah berada di segmen yang terakhir. Kepada anda yang baru menonton, jangan lupa tengok siaran ulangan ataupun anda boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Type je cara nak buat dapur hijau bersama dengan Cikgu Aizat. Nanti keluarlah apa yang kita belajar hari ini selama satu jam. Okey, Cikgu Aizat, okay. Di ruangan masa terakhir ni kan Cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu lah tentang apa yang kita belajar hari ini selama satu jam. Baiklah, terima kasih Mira, juga adik-adik di rumah. Yang pertama, sepanjang kita menjalankan projek buat dapur hijau ini tadi, okay, sebenarnya kita telah sama-sama dapat menerapkan okay, konsep atau nilai STEM itu dalam projek kita. Okay, yang pertama, Mira pernah dengar STEM? S-T-E-M. Okay, S itu adalah untuk Sains. Okay, apa konsep sains yang kita guna tadi? Yang awal-awal lagi saya dah ajar tadi. Konsep sains yang pertama, kita belajar tentang tenaga boleh baharu dengan tidak boleh dibaharu. Betul. Kitar hayat satu produk. Dan yang ketiga adalah konsep-konsep yang kita guna sepanjang kita buat dapur hijau, seperti warna hitam penyerap haba, okey, dan juga warna putih dan berkilat memantulkan haba, okey, dan plastik yang menyerap haba, bahagian polistiren sebagai penebat haba, konsep sains. Yang kedua, T. T ialah untuk teknologi. Teknologi. Secara kesimpulan keseluruhannya, kita menggunakan teknologi hijau. Teknologi hijau, yeah. Betul. Yang ketiga, Mira, E untuk? E untuk engineering. Itu cara-cara kita mereka bentuk dapur hijau tadi. Mira dah tolong saya tadi, kita lukis sama-sama. Betul. Kita reka bentuk dahulu. Bila dah ada satu solid reka bentuk, baru kita bina reka bentuk dapur kita tadi. Dan yang keempat, M untuk macam Cikgu Aizat katakan tadi, M untuk matematik. Matematik. Ada tak unsur matematik yang Mira dah guna tadi? Ada Cikgu. Antaranya tadi saya mengukur bersama-sama dengan Cikgu. Betul. Saya pun dah semak. Betul. Okey, itu contoh penggunaan aplikasi matematik dalam projek dapur hijau kita. Untuk konsep STEM pula Mira, saya terangkan isu kita pada hari ini adalah pembebasan gas karbon dioksida yang terlalu meninggi okay, di bumi. Maka kita kena cari cara alternatif untuk membina dapur yang tidak membebaskan gas karbon dioksida. Itu kita punya isu lah. Dan lepas tu apa kita punya penyelesaian masalah ialah kita guna dapur yang mesra alam, yang tidak membebaskan tenaga, yang tidak membebaskan gas karbon dioksida dan menggunakan tenaga apa Mira? Tenaga solar. Tenaga solar sebagai sumber tenaga utama dalam memasak. Dan yang terakhir, kita buat projek lah. Okey, projek kita adalah pembinaan dapur hijau. Dan alhamdulillah, sepanjang kita bersiaran, okey, kita telah berjaya menyiapkan satu dapur hijau Mira. Ya, sah dapur hijau Mira nama dia beri. So, Mira dah buat tadi kan? Okey, dapur hijau Mira. Okey, dan selain pada itu Mira, kita dah buat konsep STEM, kita dah buat elemen STEM, kita ada juga satu lagi iaitu nilai. Sepanjang kita buat projek ini, kita telah berjaya menyemai nilai cintakan alam sekitar. Betul. Okey, kita kena selamatkan alam sekitar kita ini. Betul tu Cikgu. Macam Cikgu katakan tadi itulah, semua nilai-nilai tu kan? Ya, betul. Ada lagi nilai lain Cikgu? Mungkin? Bekerjasama dalam kumpulan. Tapi ada cabaran. Soalan Mira tadi, betul, cabaran. Bagi saya seorang guru, mungkin cabaran kerana pelajar tidak boleh bersemuka. So, jadi mungkin pelajar, komunikasi itu agak sukar, ya, agak sedikit terbatas lah. Okey, tapi tidak ada masalah. Betul. Pelajar sekolah saya SMA Arab Al-Hil Karim telah berjaya membuktikan PKP bukan penghalang untuk menyediakan satu projek yang telah diberi. Yeah. Walaupun mereka berada di rumah, tapi mereka berjaya. Betul. Dengan bantuan guru.
satu projek yang lengkap pula tu, yang betul semua. Ya, memang betul-betul masaklah telurnya tadi kalau kita tengok video betul. Tadi kan. Satu dan yang mengagumkan, anak murid cikgu menggunakan dan mengaplikasikan ke semua elemen ni kan cikgu? Ya, betul. Baik, okey. Itu dia cikgu, banyak dan kita pelajari hari ni cikgu Aiza dalam satu jam ni kan. Kita dah tahu banyak tips dan juga teknik yang cikgu ajarkan, macam mana nak bagi makanan cepat sikit masak walaupun menggunakan dapur hijau. Jadi ini bukan ilmu yang sekadar ilmu sahaja, tapi ini bagaimana kita menyemarakkan rasa cinta kita kepada alam sekitar dan juga bagaimana kita mengolahkan ilmu yang cikgu berikan ini kepada satu inovasi baru. Terima kasih banyak cikgu Aiza atas perkongsian hari ini, dan terima kasih juga kepada anda yang menonton. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada satu lagi kelas Mahir dengan cikgu yang berbeza pula. Nak tahu siapa? Kita kembali selepas ini hanya di Mahir di DTV KPM. Bye. Assalamualaikum. KPM.